Baik, terima kasih untuk persiapan Pilkades. Sekarang baru kita pada tahapan penjaringan bakal calon menjadi calon. Dan ini ya masih ada beberapa tahapan. Dan baru kami dari pengumpulan data dari setiap desa atau kecamatan. Yang insya Allah sekarang sudah 100% terkumpul. Mudah-mudahan dalam minggu ini kami sampaikan kepada para bakal calon. Awalnya kan ada beberapa desa ya yang belum apa calonnya satu hingga saat ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah yang kemarin waktu penutupan kedua itu ada kurang lebih 8 desa yang masih calonnya satu. Setelah dibuka untuk tahap berikutnya ini alhamdulillah semua sudah terpenuhi, jadi rata-rata 2 calon gitu. Total jumlah semua apa yang ikut dalam Pilkades berapa desa, Pak? Yang keseluruhannya ada 266 desa, kemudian bakal calon yang sudah mendaftarkan sampai saat ini ada 921. Pak, ini tengah pandemi, Pak. Untuk tahapan selanjutnya seperti apa sih, Pak? Untuk tahapan selanjutnya, sekarang sudah pengumpulan, nanti ada pembekalan untuk bakal calon. Setelah pembekalan bakal calon, baru kami sampaikan apakah layak menjadi calon atau belum, gitu. Karena tahapan ini masih berjalan, seperti halnya sekarang ada incumbent yang masih menguruskan temuan di inspektorat. Pak, untuk persiapan prokes sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Untuk persiapan prokes, alhamdulillah untuk Kabupaten Lebak kita menggunakan dari dana DD yang 8% rekopusing. Di awal tahun ada rekopusing, sudah disisihkan 8%. Dan itu bisa digunakan untuk kegiatan, sebagian kegiatan nanti di Pilkades. Pak, jika itu sudah masuk apa, tesnya berhasil, itu dilaksanakannya misalnya kapan, Pak? Insya Allah kalau sudah selesai sampai dengan ada tes nanti, setelah selesai tes nanti kita merencanakan di tanggal 26 September tahun 2021. Pak, satu lagi, Pak, terkait pandemi COVID-19, apakah Pilkades ini ditunda atau gimana? Nah, sampai saat ini kita belum berencana untuk menunda Pilkades. Berkenan sekarang Kabupaten Lebak masih dalam tahapan, belum sampai ke tahapan pemilihan. Pak, itu nantinya untuk prosesnya apakah di desa atau di TPS, Pak? Untuk sementara sesuai dengan permen kita laksanakan di TPS. Per TPS hanya 500 pemilih. Dengan prokes ketat, Pak, ya? Dengan prokes yang ketat, penjagaan juga yang ketat, tintanya juga tinta tetes, bukan tinta celup.